Untuk segmen kesihatan minggu ini, kita merujuk kepada penjagaan warga emas. Semakin ramai warga emas yang hidup lebih daripada 60 tahun, penjagaan kesihatan warga emas perlu dititik beratkan agar mereka berada dalam keadaan selesa sepanjang masa. Bersediakah kita? Ikuti laporan Nur Atirah Azman dan jurukamera Nurul Izzah Ahmad Nur Zaki dalam segmen kesihatan minggu ini bersama pengasas Mesra Home Care Center di Kota Baru baru-baru ini. Mesra Home Care Center atau dikenali sebagai Osmera menganggap perkhidmatan penjagaan warga emas adalah amanah daripada Allah kepada mereka. Pengasas Osmera Mariam Marina Musa, 40, berkata, usaha yang dilakukan pusat jagaan milik persendirian adalah satu inisiatif terpuji dan selaras dengan dasar mewujudkan budaya penyayang di negara ini. Jadi Mesra Home Care Center ni konsepnya adalah penjagaan, pemulihan dan perawatan bagi warga emas, orang sakit, orang tua, orang kelainan upaya dan mereka yang memerlukan penempatan. Penjagaan warga emas sering dikaitkan dengan tempat orang tua yang diabaikan keluarga kerana tidak ada lagi yang sanggup menjaga mereka. Namun, tidak bagi Mariam yang berasal dari Besut mengasaskan Mesra Home Care Center sejak 2015. Dia berkata tanggapan tersebut adalah kurang tepat kerana khidmat penjagaan yang dilaksanakan oleh pihaknya adalah khas buat mereka yang memerlukan. Keluarga kita ramai bekerja. Kalau ada anak pun anak bekerja, sama ada kerja di sekitar rumah ataupun kerja di luar. Tapi mereka ni terpaksa dijagalah 24 jam. Terutamanya warga emas lah. Warga emas dan pesakit-pesakit strok, pesakit-pesakit saraf ni memang memerlukan penjagaan kerana ada yang ramai juga di Mesra Home Care Center ni pesakit terlantar. Iaitu kena bagi susu 4 jam sekali, kena buat kata tening ke kiri ke kanan, serta orang kata apa, memberi makan ubat tepat masa dan juga makan minum lah secara tetap. Katanya ramai anak-anak mahu memastikan tahap kesihatan dan kebersihan orang tua mereka dijaga rapi oleh individu yang berpengetahuan. Menurutnya, penjagaan warga emas adalah tidak semudah yang disangka kerana sudah tentu mereka mempunyai pelbagai karena. Mariam berkata, penjagaan makan dan minum di pusat jagaannya adalah berasaskan catering sepanjang masa. Hal ini kerana perlesenan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang tidak membenarkan balang gas di tempat itu. Tambahnya, waktu makan buat warga emas di Osmera adalah sebanyak 6 kali. Perawatan tu kita fokuskan ada penghuni yang datang sini yang ada masalah lah sakit, memerlukan perawatan, sama ada makan ubatnya, bawa pergi temujanji hospitalnya dan pastikan apa yang dia boleh makan, apa yang tak boleh makan dan sebagainya. Okay, faktor utama setakat ni dia orang mencari untuk penjagaan lah. Yang berkata, warga emas yang berada di bawah jagaannya lebih berdisiplin kerana diberikan perawatan yang secukupnya buat mereka. Demi menghargai warga emas yang menetap di situ, pusat jagaan juga menyedia akan pelbagai aktiviti mingguan dan bulanan yang menarik kepada mereka. Bagi pesakit yang sihat, mereka diberikan aktiviti menanam, bermain keren dan lain-lain. Menurutnya, pesakit yang terlantar difokuskan terhadap pengisian rohani supaya sentiasa berada dalam keadaan positif. Pemulihan ni, kalau bagi yang Muslim tu, kami menyediakan tenaga pengajar ustaz untuk memberi pengisian rohani. Yang kedua, bagi pemulihan juga kita menyediakan fizioterapis datang buat fizio di center, iaitu Mesra Home Care Center secara berkala. Menurutnya, pesakit strok juga disediakan rawatan fizioterapi sebanyak 3 kali seminggu. Tambahnya, sebanyak 35 pesakit yang kini berada di 4 cawangan Osmera di sekitar Kota Baru. Keseronokan mereka di tempat itu adalah sangat penting buat warga Osmera untuk melihat mereka hidup dalam keadaan yang sihat. Katanya, melihat air muka bahagia orang tua mereka adalah satu anugerah buat seorang anak.